detik-detik jet tempur Israel hancurkan sebuah bangunan tempat tinggal di lingkungan Ciah Beirut. Serangan tersebut membuat gedung bertingkat rata dengan tanah. Kementerian Kesehatan Lebanon pada Selasa mencatat sedikitnya 18 orang meninggal akibat serangan udara Israel. Korban tewas termasuk di antaranya 4 anak-anak. Sementara itu, 60 orang lainnya mengalami luka-luka. Adapun serangan itu terjadi dekat rumah sakit Universitas Rafiq Hariri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.